Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, marah besar ke F-21 Borome Indonesia dan Korea Selatan hendak terbang perdana pada 6 Juni tahun 2022. Hal itu karena Kim Jong-un memperhatikan dengan seksama perkembangan KF-21 Boromai Indonesia dan Korea Selatan. Terlebih pada KF-21 Boromai milik Korea Selatan, karena Seoul akan menggunakan jet tempur itu untuk melakukan serangan ke utara bila perang pecah kembali. Hal ini jadi sorotan utama Korea Utara, karena dari kabar yang beredar, KF-21 Boromai digunakan untuk memburu Kim Jong-un. Setidaknya, Korea Utara ingin menggagalkan rencana pembuatan KF-21 Boromae dengan menyusupkan 4 orang demonstran untuk memprotes hal itu. Dikutip dari KBS, keempat orang itu ditugasi untuk melakukan penentangan terhadap proyek KF-21 Boromae dengan usaha sabotase secara politik. Pyongyang juga tidak mau gegabah dalam menentang secara keras KF-21 Boromae karena ada Indonesia di sana. Korea Selatan lantas membuat KF-21 Boromae lebih berbahaya lagi, yakni melengkapinya dengan rudal hipersonik. Pembuatan rudal hipersonik HGV digunakan untuk menembak jatuh misil balistik Korea Utara. Karena ancaman kekuatan asimetris dari Korea Utara telah meningkat di bawah pemerintahan saat ini, rudal hipersonik yang disebut sebagai pengubah permainan harus dikerahkan sesegera mungkin. Selain itu, KF-21 Boromae juga dilengkapi dengan drone tempur siluman yang bernama Kaori X. Selama 10 tahun terakhir, Korea Utara telah bekerja sangat keras di berbagai sektor seperti perancangan dan pembuatan UAV, pengujian penerbangan, dan peningkatan kemampuan siluman. Ajudaily melaporkan bahwa Kaori X sulit dideteksi radar karena ia tidak memiliki sayap ekor hingga berstabil horizontal maupun vertikal. Nantinya baik Kaori X dan KF-21 Boromae akan dibekali rudal jelajah serang darat yang bernama Shion Ryong. Saat ini Shion Ryong tengah diuji coba. Uji coba rudal tersebut dilakukan dari pesawat tempur F-4 Phantom Rokaf dengan rudal meluncur dan mengenai zona sasarannya. Phantom dengan kemampuannya untuk membawa muatan besar dan kecepatan tinggi adalah platform yang ideal untuk menguji atau membawa dan meluncurkan rudal jelajah dari udara. Rudal Shion Ryong inilah yang bisa digunakan untuk menghancurkan bunker Kim Jong-un. Shion Ryong kemungkinan akan menjadi bagian penting dari kemampuan serangan Rokov di masa mendatang dan merupakan sesuatu yang patut diwaspadai. Terlebih lagi, garis paralel 38 Korea Selatan dan Korea Utara dipisahkan oleh perbukitan dan pegunungan. KF-21 Boromae juga dirancang untuk menelusup terbang rendah melewati perbukitan ini agar tidak tertangkap radar saat hendak menyerbu utara. Sistem autopilot dan pelacakan medan otomatis serta penghindaran tabrakan memungkinkan KF-21 Boromae untuk terbang ke tujuan sambil menghindari tabrakan dengan menghitung ketinggian gunung dan kecepatan pesawat tempur dengan memasukkan koordinat saat terbang di ketinggian rendah di atas pegunungan. Karena segala ancaman inilah, akhirnya Korea Utara terus-terusan melakukan uji coba penembakan rudal dengan membabi buta tanpa tahu di mana sasarannya. Sebuah studi dari RAND Corporation dan ASEAN Institute memperkirakan bahwa pada tahun 2027, Korea Utara dapat memiliki hingga 200 senjata nuklir dan ratusan rudal. Kim Jong-un memang terkenal paranoid akan usaha pembunuhan yang ditujukan kepadanya, terlebih KF-21 Boromae Korea Selatan dan Indonesia memiliki kemampuan melakukan hal itu. Thank you.